Baik teman-teman yang belum kebagian modifikasi mata KL ya, ini saya coba memberikan tutorial cara membuat atau modifikasi mata KL bulut anti mocel. Nah ini saya pilih pancing yang nomor 5 ya. Nah ini penampakannya yang masih original ya, yang belum kita potong. Nah, adapun perlengkapannya cukup sederhana, tang gede, tang cucur, sama bor ya, bor nanti untuk berkikir, mengganti kikir. Nah, sekarang kita patahkan ujungnya, pelan-pelan, jangan sampai patah pada badan mata kailnya. Nah sekarang udah patah. Bekas patahannya buang yang aman ya, ini sangat berbahaya karena tajam sekali. Ini saya modifikasi ada 10 piece mata kail yang nomor 5. Mungkin buat teman-teman yang membutuhkan silahkan komen aja di bawah, free, gratis. Jangan lupa ini motongnya di bawah pap ya, atau pap atau saya lupa namanya. Kita patahkan di situ. Nah ini yang sudah kita patahkan pastinya kumpul ya. Coba kita bandingkan yang masih asli di sebelah kanan, yang masih asli belum dipotong, yang sudah ini yang sudah dipotong. Nah ini kumpul yang barusan kita potong tadi, yang nantinya kita gereja ya atau kita kikir. Sebelum kita gerenda atau kikir, kita bengkokkan dulu ya ke kiri atau ke kanan bebas. Yang jelas untuk ujung itu sudah tidak sejajar lagi dengan badan mata kail. Oke, ini pastikan sudah tidak sejajar ya antara badan mata kail dengan ujung mata kail. Itu sedikit bengkok, mungkin beberapa derajat. Lanjut, kemudian kita siapkan gerenda ya. Kalau nggak ada gerenda seperti ini bisa pakai kikir. Ini kebetulan saya ada gerenda yang kecil, jadi lebih memudahkan membuat jadi lebih tajam lagi. Kita gerinda pelan-pelan, hanya ujungnya ya, supaya tajam kembali. Karena tadi kita potong jadi tumpul. Nah, ini sekarang sudah terlihat tajam. Teman-teman, kita bandingkan sama dengan mata kail yang belum dimodifikasi atau mata kail yang masih asli ya, perbedaannya sudah sangat jauh. Ini yang atas yang sudah kita modifikasi, yang bawah yang asli ya. Nah sekarang perbedaannya sangat jelas, yang masih asli dan sudah dimodifikasi. Dan teman-teman untuk membuat benang mata kail ini silahkan ada linknya ada di bawah yang video saya upload sebelumnya.
teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Silakan subscribe yang belum subscribe. Dan malam ini langsung saya coba, langsung saya uji mata saya yang sudah kita modifikasi, antara yang belum sama yang sudah dimodifikasi. Oke, tunggu video berikutnya. Kita uji mata Kyle yang sudah dimodifikasi sama yang masih original. Oke, thank you.